bertahan hidup 2 jam. Kegiatan vaksinasi PMK sekaligus vaksinasi LSD, PMK penyakit mulut dan kuku pada ternak, LSD lumpy skin disease yang biasanya seperti cacar kalau pada manusia, penyebabnya pox virus gitu. Ini pencegahan, tindakan pencegahan dengan vaksinasi ke peternak-peternak, kita jadwalkan sesuai target mana saja yang belum divaksin gitu. Kebanyakan yang kena LSD itu yang belum divaksin atau sapi-sapi baru. Kebanyakan di sapi potong memang kebanyakan LSD itu. Karena memang kalau sapi potong kan tidak pernah dimandikan. Faktor penularannya LSD kan lalat, nyamuk, caplak gitu, yang penghisap-penghisap darah. Ketika hewannya kotor, lingkungannya kotor, itu penularannya sangat tinggi gitu. Jadi untuk biar tidak tertular memang lingkungannya harus dibersihkan, harus dicegah dengan vaksinasi, dan rutin dimandikan sapinya. Dampaknya bisa kematian, kebanyakan kematian itu pada pedet, kalau dia sudah bentol di seluruh tubuh gitu bisa menyebabkan kematian kalau LSD gitu. Kan gejalanya bisa demam, nggak mau makan gitu. Kalau hewan nggak mau makan kan juga apa ya, kekebalannya akan menurun. Harapannya ya si yang baik, kesehatannya terjamin. Pak, apakah ini pernah bergejala atau sebelumnya gimana, Pak? Ya dulu ya pernah gejala pernah makan nggak selera, akhirnya ambruk. Pernah terjadi. Sudah keluar bintik-bintiknya gitu. Pernah keluar, tapi belum seramai ini, jadi belum tahu ada penyakit itu ya. Iya. Terus pengobatannya seperti apa? Pengobatannya ya dulu saya kasih itu apa jenis Husanex, sama sebelum terjadi corongan saya jual. Obatnya ya. Berapa banyak yang kena dulu? Cuma satu. Cuma satu ya. Tapi belum. Ya sekitar tahun-tahun inilah. Tahun-tahun ini. Sebelah satu. Terus kemudian? Kemudian yang dulu-dulu itu cuma nafsu makan nggak ada ya, mungkin gejala kayak seperti orang flu yang gitu.